Berarti setengah jam lagi kita sudah sampai ya. Alhamdulillah, setengah jam kita sudah tembus ke KTT. KTT. Ya, KTT. Sudah sampai KTT. Jadi kita rehat sebentar ya. Lupa janji gitu kan. Kita janji, kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Link TV. Dan di sini ada Harun Kaltara. Pagi ini masih embun ya. Belum pagi. Masih pukul 6. Setengah 6 ya. Mas, jam 6 ya. Jam 6 mas. Nah, pagi ini kita mau berangkat ke kampung KTT guys. Oke, ikuti perjalanan selanjutnya. Apa namanya nih? Tambang emas. Markasnya tambang emas semua sih. Ini apa namanya tambang emas ya? Tambang emas. Rumahnya orang saya di belakang. Iya, di belakang saya orang. Mau kita singgah tempat orang singgah jauh. Oke, kita istirahat dulu sebentar di Tanah Tidung. Ini di kampung mana sedang nih, Bang Ren? Hujau. 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 Kita sekarang sudah sampai di Kampung Pujau. Ekowisata Pujau. Ah, itu madu Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oh, dia sampai ke sana ya. Mantap juga tempatnya ya. Ah, boleh kalau Bang Harun mau mancing. Sahabat, di sini wisata Eko Pujau ya. Oh, campuran. Boleh saya liput Bu ya? Biar masuk TV Bu. Nonton di channel Link TV nanti Bu ya. Sama Harun Kaltara. Oh, ini keramban ya? Keramban yang sama. Oh, enggak fungsi sudah nih ya. Waktu masuk keramban yang bisa mancing.
kaki jalan ke sana. Dengan ibu siapa, Bu? Dengan ibu siapa? Diana. Oke, sahabat. Nah. Sampai di seberang sana tuh ya. Wisatanya. Oke, Bang Rut. Oke, Bu Diana, terima kasih banyak. Sepeda tapi enggak ada bannya nih, guys. Oke, sekarang kita mau lanjut perjalanan ke KTT. Pulang, pulang, pulang. Cok, nyanyi dulu. Mita. Mita. Cepat. Beta janji, beta jaga dari untuk selamanya. Beta janji akan jaga hanya untuk satu cinta. Nah, ini salah satu musola Anur, Desa Kujau, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Kaltara. Berapa jam lagi ke sana, Pi? Setengah jam. KTT. Marut. Nggak minum kah? Minuman. Kopi-kopi, biar nak ngantuk. Ah? Wih, pola. Ya. Setengah jam lagi. Setengah jam. Jam 8. Minuman khas cola. Yatno Official MK Fishing. Kami sedang berada di Betayau nih sama Bang Harun. Jadi perjalanan kami dari Desa Kujau kan ya. Kujau. Betayau. Oh, Betayau ya. Sudah. Sampai Betayau. Betayau 1 ya. Iya.
berarti setengah jam nanti kita sudah sampai ya. Alhamdulillah, setengah jam kita sudah tembus ke KTT. KTT. Kita rehat sebentar ya. Dari teman segar. Ya, ini pening ya. Pak Harun mabuk-mabuk deh. Oke sahabat, kami lanjutkan dulu perjalanan kami. Ikutin terus di channel Alik TV dan Harun Kaltara 01. Ah, ini taman apa nih Bang Harun? Taman Kusimpangan di Sayap sama KTT ya? Sayap sama KTT. Iya, Kusimpangan ada 3 cabang. Hah? Oh ya, betul. Sebentar. Cepat sekali ya, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa tembus ke KTP. Ini tanah tidung, sahabat. Bumi Upun Taka, tanah tidung Bumi Upun Taka ya. Luar biasa sekali. Buat Ariadna Official, ayo kesini dong. Kita jalan-jalan nih sama Bang Harun. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bang Harun di pojok sana. Ini ada channel Sapi 23, jangan lupa di subscribe channel Sapi 23. Mandi situ kah? Nah. Bang Harun enggak mandi situ kah? Ah. Sampai lutut kali itu. Ada kayak bola raksasa di atas tuh. Gimana Bang Harun? Bang Harun merasa bahagia? Bahagia melihat ini ya. Sebab ini apa terbuatnya memang ya, semuanya terpikir. Macam mana cara marketnya bola itu. Bisa pikir-pikir ya, ini bolanya. Nah, perjalanannya ini Bang Harun nih? Kalau perjalanannya ya asik, lumayan lah. Asik ya? Ya, gembira juga, semangat. Sebab kita baru juga
pernah masuk kembali sini ya. Ini kampung Bang Harun juga kan? Iya, dia kampung orang tua kita lah ya. Oh, di sini? Iya, dia pernah juga di sini lama kan, orang tua. Jadi baru juga kita pernah sampaikan. Iya, iya. Kampung orang tua. Oh, saya baru tahu ternyata di sini kampungnya Bang Harun dulu. Iya, itu. Kampung kita lah juga kan? Iya, iya. Baru juga kita pernah masuk di sini ya. Udah kesini kan, nah, jadi kita tuh sampai lupa jalanannya, sampai lupa jalan, jauh. Nggak ini nggak nyasar lagi. Iya, itulah. Karena ada berapa cabang ya? Ada 4 ya? Iya ada. 1, 2, 3, 4. No. Persimpangan 4. Ya, jadi kalau memang hitungan kita ya, kalau yang menuju ini ya. Nanti kalau kita sesayap. Kembali ingatkan nanti Bang Harun. Oh, berarti mutar sana ya. Yang ini sesayap ya. Oh, itu aja kita patokkan balehon. Ya, ini. Jadi yang ini mungkin batu supa dan batu kebun yang sebelah sini. Oh, batu supa. Iya, batu supa, batu kebun. Jadi yang sebelah sini sesayap ya. Ini yang sebelah sini. Nah, ini arah ke sesayap. Ini sesayap ini. Jadi yang menuju kita satu lagi ini KTT ya. Aslinya. Oh, ini KTT. Ini KTT. Jadi kalau menuju ke sana mau ke Tanjung lah ya. Hmm. Nah, gitu yang tempat tadi itu. Gitu. Jadi ada 4 arah kan? Ya. Ada 4 cabang. Nah, persimpangan 4. Ya betul. Jadi coba kita sah dari kita hafal ya jalan tempat kita dari itu. Jadi ada ini ada persimpangan 4 kita ingat kan. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Di mana tempatnya Junaidi? Mau sana kah? Mau sana. Cari bengkel tuh. Ibu-ibu liburan nih guys. Nah, ibu-ibu lagi liburan. Panas. Ya, lumayan panas. Jadi kita berlindung di sini depan. Belum kita tahu namanya. Mana? Ya, namanya enggak sempat dibaca tadi ya. Jadi kita bilang taman ya, kepala. Oke, malam ini kita sudah berada di mana nih Bang Harun? Di Pancagung. Pancagung. Ya. Kita kembali ke Tanjung Seor. Jauh ya sudah. Dekat Cagung, Jepin, Sleman, Cirebon, Bubung, Tanjung. Tanjung, wes, hafal banget. Nah, kita dulu kan biasa kan sering jalan kan? Ya. Nah, sering jalan itu kan. Kita wilayah wilayah kan. Ya, kita hafal. Berapa tahun jalan kan? Ya. Sudah berapa tahun jalan? Baru jalan lagi. Terasa lunas ya? Ya. Lupa ya. Sedangkan jalur KTT sesayap itu lupa ya. Karena banyak jalan baru ya kan? Ya. Dulu kan kita kan lewat jalan lama. Sekarang kita lewat jalan baru lagi. Tuh, ada bundaran ya, ada bundaran cabang 4.